Unjuk rasa menolak digelarnya balap Formula E di depan gedung DPRD DKI Jakarta ricuh. Publik kembali dihebohkan kemunculan sebuah kerajaan bernama Anglingdarma. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melaporkan aktivis Haris Azhar ke Polda Metro Jaya. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore. Bersama saya Stefani Patricia dan rekan saya Davi Pratama yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Davi, ada informasi apa saja di segmen awal iNews sore hari ini? Iya, terima kasih Stefani. Selain 3 informasi tadi, kita juga memiliki informasi terkait aksi unjuk rasa menolak digelarnya balap Formula E di depan gedung DPRD DKI Jakarta yang ricuh. Beberapa demonstran diamankan oleh polisi.